Hello, Commander. Storm gun. Wounded three. Now it's cukup banyak yang Kaliaton strike. Yeah, eventually. Okay, hey guys, welcome back to XCOM 2 War of the Chosen. Saatnya kita melakukan Operation Half Dead Witch. Wait, mungkin sedikit terlalu keras sih. No, 50% sudah cukup. Jadi ini adalah Operation apa namanya Retaliation Strike, di mana sepertinya akan ada resistance yang membantu kita. Sedikit terlalu keras. Sebenarnya mungkin akan jadi misi yang mudah, jadi mungkin saya akan bersiap dulu unitnya, cek siapa yang ready. Kelly, Snowhound, ya mungkin Snowhound bisa saya ambil. Saya berikan Trace Round di sini untuk dia. No, Trace Round, yes. Karena dia aimnya sedikit kurang. Elena mungkin masih, kemudian saya cek lagi yang lain. Karena setelah ini saya akan menyerang site, jadi mungkin saya tidak akan bawa Nikolai, dan mungkin Power Bridge juga tidak akan saya bawa, jadi Kelly dia bisa masuk. Kemudian ini terlalu banyak nih, mungkin ini tidak saya cukup bawa. Mungkin Kingpin bisa masuk. Francis Fourier Kingpin. Ya, dia kapten. Ini dia sudah mayor, jadi mungkin tidak saya bawa sekarang. Mungkin di misi depan bisa saya bawa dia. Nyaw. Ini kenapa HP-nya sangat banyak ini? Grenadier. Saya butuh spesialis. Sentinel. Wih. Saya hanya punya ini spesialisnya Lady Wounded dan Lady, oh ya yeah, cuma Carol saja. Saya merasa kurang sesuatu ini. Double sharpshooter. Kemudian Rangernya dua ini. Mungkin double ranger. Karena setelah ini saya punya, woi, tidak punya siapa-siapa. Oke. Ya, mungkin seperti ini. Jadi saatnya bersiap. Dari sebelah kiri, Lucinda, kamu harus membawa bagaimana itu? Max weapons Arashi. Wait, max weapon available. Halo, Arashi yang ketama. Kemudian plasma grenade, biarkan main shield. Mungkin armor piercing atau dragon round antara dua itu, ya mungkin tidak saya berikan. Saya akan berikan itu ke beberapa orang yang lain. Ini beacon dan saja. Kemudian ini make weapon available. Ini sayangnya saya tidak punya lagi shotgun, jadi bukan storm gunnya belum menjadi, jadi saya akan membawa shotgun saja dan mungkin yang sedikit bagus ini. So, tidak masalah karena dia punya armor piercing round, jadi damage. This
weapon. Superior scope, saya punya 3 tapi mungkin ganti saja ya, pakai senjata punya seseorang. Ini mungkin scope 10% dia punya 10% dan auto loader atau expanded magazine. Expanded magazine ini punya NDK. Jadi, yeah. Mungkin okay. Kemudian mungkin mau wah armornya sudah jadi warsuit ya, sudah jadi. Wah. Oh. This is as tough and strong as we can make it, with plenty of power for handling heavy weapons. Oh, Kingpin, my man. Ah. Ya, sayangnya saya tidak punya heavy weapon yang lain. Saya hanya punya ini. Jadi, yeah. Grenade slot. Utility. Apa itu? Seed grenade. Acid bomb. Yeah. Alright, Kingpin, you're on. Kemudian sepertinya ini spesialis yang di kamu mati ya. Ini sudah sepertinya seperti ini. Olena sudah dia punya itu. Kemudian ini shotgun tapi armor piercing, so let's go. Wah, Kingpin. Ah, sekarang saya mengambil apa namanya skill Shredder di Kingpin, tapi sudah lah, it's fine. Saya juga dia bacak senjatanya dia. Ya, sepertinya rocket, kemudian frag grenade, kemudian acid bomb 3, sepertinya sudah cukup. Tapi kalau misalnya saya tidak tahu heavy ordnance itu. Heavy Ordnance ya, yang memberikan dua slot dan grenade-nya menjadi dua itu di sebelah kiri atau kanan gitu. Mungkin acid grenade-nya sekarang saya bisa lempar dua, jadi saya bisa melakukan serangan. We're heading in to secure the camp and protect as many civilians as we can. Eliminate all hostile forces attacking the site. Make them regret coming after the resistance. Ya, mungkin Kingpin sekarang bisa melakukan 4 kali serangan ledakan rocket, double acid grenade, grenade. Tapi saya lebih suka frag grenade secara umum. Kacau. Wow, darahnya. Tapi itu darahnya. Wah, 3 orang konsil. Oke, Kingpin, kamu darahnya berapa itu? I don't know. So many. Holy shit. Rocket launcher, man. Ini dia, my man. Apa ini, shield wall? Provide a cover to squad mates wherever you stand. Moving or attacking will cancel the effect. Wherever you stand. Jadi dia pergi ke suatu tempat kemudian aktifkan. Kemudian selama dia tidak bergerak mungkin masih menjadi apa namanya high cover seperti itu. Dan mungkin saya tidak akan memajukan itu. Kelly, kamu maju duluan. Ada orang. Ini ujung, oke. Okay. So seperti itu. Kemudian Elena di mana ini? Oh. Sini dulu mungkin. Dia melihat seseorang. Oke. Okay. Jadi mungkin ke. Saya akan sedikit ke sini. Amannya. Ya, yeah, sebenarnya disini bagus tapi. Wait, remote start. Astaga. Itu apa ya? Oh, itu bus. So let's go here. I go where you tell me. Ya, tidak ada hybrid. Ya,
Wait, dia melihat orang lain lagi. Triple Berserker. Astaga. Saya butuh high ground ini, tapi mungkin tidak bisa. Kamu bisa langsung sini. Ini concealment dari saya bisa maju dengan agak bebas. Snowhound, kamu harus di tempat yang agak jauh ini. Mungkin itu sudah jauh. Saya akan cek high ground. Di situ ada. Di sini melihat. Tapi itu squad side, right? Ya, yeah, squad side. Squad side, ya, yeah, itu squad side. Jadi agak aman. Let's do this. Oke. I hope it's worth it. Astaga, dia melihat? What? What? How is that possible? What? What? Tidak ada yang melihat. Kenapa? Astaga, kamu kenapa? Ya, kenapa tidak? Kelly, kamu bisa maju lagi masih. Kenapa dia melihat? Nah, tidak ada keterangan target pelatihnya padahal. Mungkin dia tembak. Kemudian next, kemudian Carol juga akan menembak di sini. Carol tidak menembak. Oh ya, dia menembak. Di belakang masih ada itu. Yes. Yes. 20 damage langsung sekali shoot lagi. Oke, it's fine. Oke, okay. Astaga, dia ketahuan. Tidak menyerang, right? Nah, tidak menyerang. Alien activity. Saya bisa melakukan remote start di sini. Oh, sektapot. Oh, 14 damage. Anna Petrova terbunuh. Oke, okay, it's fine. Astaga, dua lagi. No, sakit kill zone. Ini, alright, okay. Ini mungkin saya harus menyerang siapa ini? Kelly mungkin harus menyerang. Itu terkena dua orang. Seratus persen. Kalau gue akan sting. Sting itu menghentikan. Tapi oke. Start yang bawah. Halo. Kemudian ini sudah masuk dalam itu. Saya butuh seseorang yang berikan banyak damage. 92, 100. Ada
6 damage, I mean. Astaga, 9 sampai 10. Gimana Kingpin? Tentu dia. Wait, Lucinda punya Blade Storm, jadi kalau misalnya menyerang itu, apakah mati? Dia itu darahnya berapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Ini berapa ini? 10 sampai... dia tidak mati. Mungkin dia mati. That's the keyword. Jadi, itu kalau mendekat kan aman. Tembak yang ini. Ini lakukan slash di yang ini. You know that was good. Implacable. Dekatkan dia ke musuh. Kemudian shoot dengan pistol mungkin. Itu yang bermasalah. Let's move already. Ini serang seperti biasa saja. Like this. Tidak kena. Went off the armor. Gonna need to reload soon. Geht klar. Tembak yang belakang. Nice. Das war doch klar, oder? Itu tidak mati saya. Cukup shadow strike saja. Ini shadow strike. Puff. Yeah, untouchable. Storm. Impressed yet? Impressed yet? You can never escape my sight. Ada orang. Mereka bergerak yang sama. Karena Elena bilang seperti itu, jadi ada itu. Ah, jangan terlalu jauh. Jadi dua orang mati sekarang. Astaga, datang lagi. Tidak masalah. Kan bawa Elena maju agak jauh. Mereka tidak melakukan apapun. Jadi... My life is in your hands. Ini apa ini? Claymore. Tadi musuhnya di mana ya? Yang ada. Astaga. Tidak kelihatan. You
Melihat yang sana kah? Tidak. Shoot. Okay. Free action. Free action. Dan sekarang ini apa namanya, towernya sangat bantu. Kimpin maju dan shoot biasa, jangan kasih kill ke dia supaya dia naik sedikit cepat. Ini ada stok kah? Tidak ada stok. Wait. I'm a ghost. Okay. Kan sting saja ke yang ini. Ini cooldownnya berapa ya? Oh jangan ini kayak gitu. Ah, Elena punya apa namanya itu? Ini tinggal 3 seorang. Oh. Oke. Kemudian kamu harus menembak. Hai. Okay. I go where I'm needed. There is nowhere to hide. I've spotted an alien patrol. Itu dia. Apa namanya? In the shadows. Conceal. Kemudian mungkin magistrate. That's affirmative. Jangan biarkan yang sebelah kanan. Oh, mereka no maju. Okay. Dia melihat seseorang. No, mereka menjauh dari mobil. Saatnya kita zone. Kalau bisa, sebenarnya dia tidak punya. My lady Snowhound. 100%, tapi armornya itu. Maybe rockets, I can shoot rockets and be done with it. Kingpin di tempat yang tidak tepat itu. Mungkin bergerak sedikit. High cover, mana? Oh, pohon. Tapi sayangnya itu apa? Sektopod dengan unitnya itu mereka bisa menghancurkan. Itu apa ya? Mungkin tidak apa-apa. Mungkin tidak apa-apa. Let's do it. I don't care. Let's go. Okay, let's do rockets. Yang kena 3 orang. Like this. Go. Yes. Oh, sebenarnya 2 ternyata. Lumayan juga. Saya pikir tadinya. Ini mereka maju sedikit dan sekarang Milena bisa melihat yang itu belakang terutama. Milena. Apakah kena atau tidak? Oh, tapi dia tidak. Dia menjadi trik. Like this. Moving as ordered. Okay,
Stay saja yang belakang. I've waited for this moment. There we go. Dead. For the Reapers. Akhirnya dia mayor, bukan kolonel. Hello, please. No. Okay. Nah, dia masih punya 3 ama. Dia tidak melihat kita, right? Yang melihat yang ini. Kita bisa combat protocol ke dia. Ini apa ya? Epiron. What? Excuse me. I'm on it. Okay. Setelah dia berubah dari itu, padahal saya juga apa ya? Berada di dekatnya terlalu hanya lewat. Sebelumnya lewat, tapi sepertinya itu sudah bisa men-trigger. Jadi saatnya mimic beacon menyelamat kita. Mana ya? Seventy-five. That's not good. You. Oh, yes. Yeah, I don't have the manpower to do that. Let's go here. All right, I'll go. Bikin terlebih dahulu, kemudian baru yang lain. Do it over there. Ini masih concealment, jadi mungkin saya tidak akan engage dengan dia. Maybe engage moving to position saja. Wah, sayangnya tidak fine. Tiga ammo. Hit the plate. Yep. They're on to me. Kemudian tembak yang belakang. Okay. Dia mereka melihat sesuatu, kemudian semoga ada yang bersembunyi di bis, tapi tidak mungkin. Ini yang ini. Okay. One man. Thank you, hanya okay. Sesuai harapan ini. Siangnya sekarang, but beyond. Stun Lancer. Soalnya Elena menembak seperti biasa. Claymore. I have Claymore.
pernah. Tidak pernah. Set grenade, kemudian enak seperti biasa mungkin. Ya mungkin itu terbaik. Back online. Okay. It's fine. Change. Just agak. Ini ada kemungkinan mati. Jadi mungkin sih coba. Damage. Iya. Apa namanya? Siapapun. Combat protocol sih ya. Yes. Ini maju sedikit. Ini kuning move-nya. Mungkin tidak usah. Cukup. Combat protocol seperti biasa. Oke. Okay. Oh. Ada seorang yang masuk. Continue. Tinggal itu dan itu. Seperti ini. Can you? Yes, you can. Now we like this. Kemudian, yes, 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 door. There we go. My ammo has run dry. Dia terexpose, right? Dia bisa menembak dengan bebas. Mungkin ini saja ini. Door. Yep. Kemudian Venom Lance dan Kelly bisa dengan mudah menyerang ini dulu. On the move. Oke. Okay. Ini kuning tapi tidak begitu. Oh, karena range-nya sedikit jauh. Oh. Okay. I'm going. Nice, hit. No. There we go. Well, how about that? Tinggal satu. Black Cuddle, kamu bisa maju sama. Dia punya main shield, right? 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 Sebenarnya. No problem, boss. Okay. Dia mungkin. Oh, stasis. Totally fine. Okay. Ya, Lena masih bisa menembak. Sayangnya saya harus reload. No, no, no. Mungkin bisa seperti ini. Ya. Coba lempar Claymore-nya di sini. Kemudian ada seorang yang menembak sana. Reload saja. 65, not good. Tidak sampai.
door. Kotaknya hancur. Apakah bisa tembak? Ya bisa. Yuk. There we go. To here. Watch. Overwatch. Moving to Overwatch. Reload. Killing time. Then Overwatch. Come get some. Still move, right? Kena kah? Tidak kena. Okay. Shot wide. It's fine. Mind control. Tidak kena karena dia punya. Ya. Fire's getting close here. Moon Kelly saya akan gunakan. Heading out. Cukup shoot. Kalau kena, tidak kena ya tidak apa-apa. Boom. Come on. Okay. Elena bisa menembak dari sini. I'm on the move. Mungkin yang lain saja karena dia sudah. Apa namanya? Colonel, ini berikan XP ke Snowhound. Kalau kena, tidak kena. Find two. Jesus. Kingpin. Let's move already. Shoot. Wah kena. Wah. Wah. 54. How many is that now? Okay, masih ada lagi. Sudah sepertinya. Oh, sayangnya itu snipernya sudah menembak dan cukup move saja di sini. Kemudian wait, siapa lagi yang bisa bergerak nih? Oke, Venom Lance, kamu masih bisa. Cukup. Itu hit protocol. Kemudian mungkin do this. Stand clear. Oh dia mati orangnya. Astaga. Menace 1-5, status confirmed. Not picking up any additional contacts. Dua orang mati. The AO is clear. Status confirmed. Ah, flawless. Sudah. Ya, guys, totally fine. Ya, dua orang tewas tapi ya, mungkin seharusnya menembak saja tadi. Either way, that's flawless. Sudah. Ya mungkin harusnya menembak saja, saya tidak tahu apakah itu memberikan efek ke surprise atau tidak. Either way, surprise-nya bertambah karena bisa kita berhasil melakukan misinya. Dia kolonel, saya belum tahu skillnya apa.
Commander. It's always good for morale when we ace a mission like that. Oh yeah, cuma Lucinda yang tired dan mungkin ini cadangan kita. Death from above or quick throw. Death from above. Mungkin quick throw. Saya akan coba quick throw. Kemudian Elena, dia UAP-nya 38. Ini Highland dari ini yang claymore-nya menjadi 2. Kemudian this one, homing mine. Touch a claymore onto an enemy, does not hurt the enemy. The homing mine will explode upon that enemy taking damage. Annihilate. When you kill a target with banners, you will continue firing at another enemy until you run out of ammo. Ini sebenarnya tidak terlalu bagus nih main dan ini. Saya akan ambil yang 25 dua-duanya. Jadi mungkin homing mine lebih berguna dibanding banish. Ini bagus tapi satu skillnya sudah cukup, tapi tidak perlu ini karena ammo-nya sedikit dan saya tidak punya expanded magazine. Mungkin bis. Kemudian 13, saya akan cek yang lain, blood trail. Plus 1 damage has been wounded this turn. Ini agak kontradiktif dengan Shredder karena Shredder harus memberikan damage terlebih dahulu. Mungkin ini hollow targeting ya. Dia menjadi memberikan aim satu. Oke. Satu. Kemudian ini covering wire or threat assessment. Tapi saya akan coba threat assessment. Oke. Di threat assessment itu memberikan overwatch shot kepada yang di cover 10 civilian. You and your crew have dealt another serious blow to the aliens' efforts today, Commander. Impressive work. Alright. Saatnya kita menyerang satu lagi. 3 days. Saya cek soldier yang tersedia. Ya, bolat itu bisa berjalan. Mungkin saya akan research mungkin 3 hari dulu. Kemudian saya akan go facility lead, mungkin tidak usah. Oke, apa ini? Ini masih make contract tapi I don't imagine that will be good for you and your friends. Avenger plotting new course. Saya akan gunakan intelnya saja untuk membeli sesuatu. Sesuatu. Market is open. Spear scope. Oh ini dia. Ini movement and focus. Expanded magazine. Ini sudah. Kemudian kontrak 2 hari. Maknalah sudah kembali. Okay. 2 days. Afrika ya, gurun. Saya tidak tahu apakah terrainnya berbeda kalau di beberapa daerah. Mungkin kalau di Indonesia mungkin lebih cerah ya, saya tidak begitu ingat. The Elder's Hunter is after something in this area. Okay. New regional contacts located.
Oke, kita bisa pergi ke dua tempat sekarang. Jadi mungkin saya akan buat apa namanya ini juga. Berapa ini? 80. Kemudian kalau sini juga 80. Jadi saya akan buat ini 200 supplies. Astaga, that's so lah mahal. That's fine. Ini storm gun. Another important step forward in our research. New research. Ini upgrade apa namanya shotgun. Oke. Okay. Combat tool. Kemudian training regiment. GTS cost mungkin tidak begitu perlu kan? Saya sudah membeli hampir semua di GTS. I had fully expected to find that the aliens were conducting questionable experiments involving human captives at the black site we raided with the help of local resistance operatives. What we did find was something more reprehensible than I could have possibly imagined. A facility solely dedicated to the rendering and refinement of human genetic material on an industrial scale. The aliens have crossed the boundaries of known science. Consequences be damned. I am ready to begin on your order. Okay, Commander. One more weapon here. I had assumed you'd make that research a priority, Commander. I'll notify you as soon. Oops. Sorry, Tigan. Save. Kemudian, let's go attack this. Apa ini? Black side coordinates, correct brain coordinates. Itu di Indonesia dan ini di mungkin di sini dulu karena black side-nya itu dari file yang pertama kali kita dapatkan di apa namanya black side pertama Operation Frost Fire. Setting course for the West Asian corridor. Ya, jadi mungkin ini adalah misi yang unik karena kita harus menyerang sesuatu seperti halnya Black Site. Dan sebenarnya untuk sekarang saya akan stop di sini dulu videonya. Saya lanjutkan lagi kan cerita besok di apa namanya Operation Frostfire di mana itu dekat Rusia. Ya seperti itu. See you guys soon. Bye.